jumpa kembali dengan saya tentunya di channel Distributor Taktikal, channel paling edukatif dan informatif yang kalian tunggu-tunggu, channel kesayangan kalian yang pastinya akan membahas mengenai dunia perbedilan lebih dalam dan menambah wawasan kalian tentunya mengenai dunia senapan angin lebih dalam lagi. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan juga ya notifikasi belnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan update video terbaru di channel ini. Dan di episode kali ini saya mau memberikan review terbaru dan harga terbaru pula untuk senapan angin jenis PCP. Nah, di samping saya sudah ada ya untuk kalian yang penasaran senapannya ini PCP apa. Pokoknya tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip-skip. Dan tentunya senapan PCP ini juga bisa kalian order dengan cara COD ya sobat bedilers. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan syarat ketentuan COD, bisa tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita ke video intinya. Enjoy, let's go to the video. Selalu dilancarkan rezekinya semua tidak terkecuali. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan turut berduka cita atas kejadian kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa hari yang lalu yang menimpa Sriwijaya Air pesawat SC182. Semoga korban awak pesawat dan penumpang segera ditemukan dan semoga saya juga berdoa sekali semoga selamat semuanya ya sobat bedilers. Oke sobat bedilers, jadi di video kali ini saya mau memberikan sebuah review terbaru dan harga terbaru dari senapan angin PCP Monel OD25 yang sudah ada di samping saya ini. Nah, untuk kalian yang penasaran pastinya jangan sampai skip-skip dan tonton dari awal sampai akhir. Senapan PCP Monel ini menjadi recommended karena apa sobat bedilers, memang senapannya ini oke punya ya, kediri punya sobat bedilers. Senapan ini memiliki kualitas dan juga spesifikasi yang mantul yang pastinya cocok sekali untuk kalian para pecinta senapan angin PCP dan juga senapan angin big game. Nah, senapan ini juga bisa disebut dengan senapan angin PCP Monel big game ya sobat bedilers, karena memang sangat cocok sekali untuk digunakan berburu big game. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan spesifikasinya, ini dia. Dealers, jadi untuk spesifikasi pertama yang akan saya bahas untuk senapan ini, senapan ini memiliki panjang laras yaitu 65 cm berbahan baja berkualitas ya sobat dealers, dengan diameter laras yaitu 13 mm. Nah, untuk laras yang panjangnya 65 cm ini, senapan ini bisa tembus jarak akurasi sampai dengan untuk akurasinya 20 sampai dengan 60 meter dan juga untuk jarak jangkauannya bisa sampai 120 meter sobat bediler.
Nah, untuk senapan ini sendiri berbahan seamless monel untuk bagian tabungnya berdiameter yaitu 25 mm. Selain OD 25 mm, di GSA juga menyediakan dengan OD yaitu 27 mm. Nah, untuk tabungnya ini bisa menampung angin dengan kapasitas 3000 PSI sampai 4000 PSI ya, sahabat bedilers. Jadi cukup recommended sekali untuk dibeli oleh kalian para pecinta senapan angin PCP Big Game. Kalau biasanya saya sering mendengar senapan angin itu PCP ataupun kejenuk, itu kapasitas anginnya hanya sampai 2500 atau sampai dengan 3000 PSI ya, sahabat bedilers. Nah, kalau senapan ini itu bisa sampai 3000 PSI sampai 4500 PSI untuk pengisian anginnya. Nah, selain itu, senapan ini juga sudah dilengkapi juga dengan visir. Visirnya ini tidak patah ya, jadi bisa dilepas waktu-waktu. Kalau kalian mau pasang teleskop ya silakan, visirnya ini bisa dilepas. Nah, senapan ini sendiri itu memiliki setelan power dengan 3 gigi per snelling ya, sobat bedilers, atau 3 tarikan. Serta juga sudah dilengkapi dengan pen hammer juga untuk setelan powernya. Selain itu, senapan ini bisa dijadikan untuk senapan PCP Big Game. Nah, Big Game sendiri itu bisa meliputi, bisa untuk menembak biawak atau babi hutan atau hewan besar-besar yang lainnya. Jadi sangat cocok sekali untuk mengatasi permasalahan kalian yang mungkin mengalami permasalahan di kebun, di peternakannya yang sering diserang hama-hama besar seperti babi hutan. Nah, tapi sobat bediler sangat disayangkan sekali bahwa senapan ini tuh belum dilengkapi dengan manometer. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin melihat tekanan anginnya itu harus dilihat dari, mungkin kalau kalian lagi mengisi bisa dilihat dari pompa Hilpump-nya. Kan di pompa Hilpump tersedia manometer ya sobat bedilers. Jadi bisa dilihat lewat manometer yang ada pada pompa Hilpump maupun yang ada pada kompresor PCP. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk sistem pengisian anginnya sudah jelas memakai sistem PCP ya. Bisa melalui pompa Hilpump, tabung scuba maupun kompresor elektrik atau kompresor PCP. Oke, lanjut lagi sahabat bedilers. Nah, ini di sini saya sediakan dua variasi ya. Variasi popor, ini popornya sama-sama berbahan kayu mondek pilihan, cat kayu yang sama yaitu coklat manis ya sahabat bedilers. Hanya berbeda model saja. Kalau yang ini tersedia popor klasik, yang ini tersedia popor lubang atau tumbler ya. Kalau saya bilang ini tumbler ya sahabat bedilers. Nah, untuk kalian yang ingin memesan senapan ini silahkan, monggo, mau yang klasik atau yang lubang silahkan. Nah, kami menyediakan dua variasi model untuk popornya. Dan untuk harganya sendiri, nah senapan ini dibanderol dengan harga 2,3 juta rupiah itu sudah full set ya. Jadi tenang saja, kalian gak cuma dapat senapan aja, kalian juga sudah mendapatkan ada teleskop. Nah, teleskopnya zoom ya, ukuran 3-9 kali perbesaran. Selain itu nanti kalian juga mendapatkan tas senapan juga. Nah, serta bonus kelengkapan ada tali sandang. Nah, ini tali sandangnya sudah nyantol ya. Apa ya lagi bilang? Pokoknya sudah sama senapannya, dapat tali sandang, dapat peredam, dapat mini stes, dapat STKS dan juga lain-lain. Nah, untuk kalian yang bersedia order silakan langsung hubungi CS kami di sini untuk info pengorderannya. Dan di GSA itu menyediakan dua sistem pembayaran yaitu dengan cara COD dan juga dengan cara transfer manual. Untuk kalian yang berkenan untuk order dengan cara COD silahkan sekali, tentunya lebih aman. Untuk kalian yang mungkin pernah tertipu bisa sekali memanfaatkan sistem COD. Nah, selain itu juga bisa transfer. Nah, untuk transfernya ini hanya melalui rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya saja ya. Selain nama itu hati-hati sekali, itu penipuan. Jadi selalu waspada dan juga selalu berhati-hati mengenai modus-modus penipuan yang ada di Indonesia ini, apalagi yang mengatasnamakan GSA Sport Indonesia. Oke sobat bedilers, mungkin segitu dulu untuk informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi senapan angin terbaru yang wajib kalian beli di tahun ini, karena ini memang recommended banget ya untuk dibeli. Senapan Big Game dengan kapasitas angin yang mantap itu 3000 sampai 3500 PSI itu mantul ya sobat bedilers. Jadi bisa digunakan untuk berburu Big Game juga. Nah, untuk kalian pecinta senapan angin Big Game nih, langsung saja
tip dan pesan mulai dari sekarang. Oke, sobat bediler, segitu dulu. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedilers.